Ini pertanyaannya nih. Karena kalau kita gak kangen sama Allah, gak fair. Kenapa gak fair? Allah kan gak pernah dapat kebaikan apa-apa dari kita. Kok kangen sama kita? Berarti Allah kangennya tulus. Kalau kangen kita kan ikhlas ya. Ikhlas dengan tulus agak beda dikit nih. Kalau tulus gak berharap apa-apa. Kalau ikhlas berharap. Allah aja tuh gak menginginkan apa-apa dari kita, kangen. Berarti kan gak ngarapin apa-apa, bisa kangen. Baik banget kan? Nah kita kalau kangen pasti ada ngarapin sesuatu. Kayak kangen orang tua, kenapa? Pengen masakan ibu. Allah tuh kayak gitu, analogi cinta Allah kepada kita. Walaupun gak sama persis tapi minimal ada analoginya. Kayak ibu kepada anak. Allah tuh kangen sama kita bukan karena pengen sesuatu dari kita, tapi karena pengen ngasih sesuatu untuk kita. Kok bisa gitu? Ibu aja bisa, apalagi Allah. Padahal ibu kan manusia yang punya banyak kekurangan. Kadang dia capek, kadang dia juga lelah, kadang dia butuh harta dan segala macam.